marah-marah oh, aja. Benny temennya aku. Orang kenal Benny. Yang kemarin ngajak jalan-jalan. Jalan-jalan apa kamu? Mending. Buang kepalanya aku, bro. Ini mau buang kepalanya aku lagi deh. Iya. Mandi. Mandi sana. Nanti mau jalan-jalan sama Mas Benny enggak? Mandi. Eh, jangan suka ngomong belaan. Kamu gak cakep lah. Kamu gak jelek berarti. Iya. Siapa namanya? Bang Yana. Katanya udah tua, ya udah punya anak udah tua. Gak punya berasa kuda. Kamu ngomong itu muka aku jadi jelek. Jelekin. Putih. Yang karet, putih anak. Itu sama Cid Jin, berapa cengeknya sih? Berapa anaknya cengek? Orang kere. Anaknya orang kere. Bahasa apa sih kamu? Oh no. Insting, ngomong sama insting aku. Gak boleh ngomong sendiri. Kalau ngomong sendiri berarti kentir. Bahasa apa sih kamu begitu? Bahasa apa sih? Bahasa mana? Apa Liz? Emang ngomong apa tadi? Ini si Tadin yang suka ganti gigi aku. Emang diganti giginya? Diganti gigi sama gigi yang busuk. Diganti gigi kucing. Sama aja ini katanya. Kayak si Tuti yang ngeberi aku koreng. Mana bisa koreng diberi? Eh, itu sih enggak aku terus koreng berani. Itu Din, Ita itu punya mulut pedes sama Cid Din. Berapa cengeknya sih? Berapa anaknya orang kere. Anaknya orang kere. Bahasa apa sih kamu? Anaknya orang kere. Kita disko. Kok. Orang kere tuh iya. Kenapa sih jadi orang itu sering ngatain orang? Berarti sirik ini. Bocah sirik ini, bocah iri. Iya, salam dulu. Namanya siapa? Kita nanti kan. Coba ya, ditanya dulu. Nanti kita disuruh kerja sampai selesai. Nah, itu muka aku jadi jelek. Siapa yang jelekin? Putih. Mana orangnya? Tunjuk. Oh, yang karet, putih yang kalau ini anak orang kaya? Kayak Gandaro berarti. Berarti segudang yang gak punya. Beras segudang gak punya. Cuman ada gudangnya doang. Gudang punya. Sini diciutin dulu, ciutin. Abis ngerawangin dia gawe, diberi beras segudang. Tuh kukunya panjang-panjang. Gak mau punya adik cewek kayak Tuti. Potong dulu kukunya yuk. Gak mau, bener manjanya. Itu mang siapa namanya? Gak punya. Mang Yana. Katanya udah tua, ya udah punya anak udah tua. Gak punya ngomong apa sih? Ngomong apa? Kamu ngomong apa? Eh, jangan suka ngomong belaan. Kamu gak cakep lah begitu. Kamu gak jelek berarti. Iya. Berarti kamu bocah orang kek. Jangan ngomong sendiri. Bahkan ini kemana sih? Mending. Aku tadi jelek kan? Iya. Apa? Ayo, pergi ganda. Iya, kayak Berliana katanya. Berliana itu.
putri belum cebok. Belum mandi, bukan belum cebok. Di marah-marah. Aku, malunya aku. Katanya adeknya. Marah-marah sama tukang. Kenapa sih? Itu Nur aja namanya. Iya, mandi dulu. Kenapa jadi marah-marah? Beliana. Mandi. Belum mandi bajunya ini. Mandi. Mandi. Mandi sana, nanti mau jalan-jalan sama Mas Beni enggak? Iya, iya sana mandi. Mandi. Jogja. Iya, mandi. Udah mandi, mandi sana. Jogja. Hei. Mandi, mandi. Udah mandi? Belum. Belum. Bohong aja. Kamu pergi aku mandi, masa mandi? Bohong, belum. Mandi sana. Hei. Aku harus pergi awal nih. Mandi. Kepalanya aku dong. Ini mau buang kepalanya aku lagi deh. Iya, makanya mandi kalau enggak buang. Kalau enggak mandi nanti tak pendam sama di pasir. Iya lo. Nah lo. Pendam maksudnya kalau mau mandi di pasir tuh di situ tuh. Yuk pendam yuk. Kepalanya sisa is. Kita mandi dulu biar segar, nanti kita jalan-jalan lagi. Ini dari sana ini kok 300 ribu. 300 ribu. 500. Ini pejama 300 ribu. Punya aku kan 300 ribu. Tuh, mandi yuk. Kepalan cabet. Mandi apa sih? Mandi-mandi sini tuh. Mau kamu yang kalau udah itu aja bajunya. Iya. Udah sana mau jalan-jalan sama Benny. Kemarin kamu tidur mandinya sampai maghrib kamu yang belum mandi. Ngomong apa sih, Dek? Mandi-mandi sana. Kamu katanya bocah kecil. Itu anak perawan bocah kecil, mukanya cilut. Umurnya berapa? Umurnya 24 tahun. Nanti sudah besar. Ih, kata sehari juga kamu jelek. Ya kata sehari kamu belum mandi ah. Jelek. Belum mandi. Iya jelek, belum mandi. Kalau belum mandi nggak mau diajak jalan-jalan lah. Kata Benny dia nggak mau kalau masuk mobil orangnya tahu. Benny apa? Prisma aja sampai muntah. Orang jelek. Prisma aja muntah. Orang kamu. Jelek. Badannya bau. Nggak apa-apa, nggak sama Tuti, nggak apa-apa, malah ayu aku. Berarti kamu jangan diajak. Nggak apa-apa, nggak diajak kamu. Kamu jelek. Ya udah berarti jangan ikut. Siapa yang Gandarwo. Gandarwo ajak kamu senang-senang di sini. Oh, yang lain pada makan sate, Ita dimakan Gandarwo. Suaminya Ima yang ngomong. Waktu aku hilang sama si Tini dimakan Gandarwo. Ke palimanan, dibuang ke palimanan badannya. Kok dimakan Gandarwo masih ada di sini? Gak ada tangan, gak ada kepalanya. Wah, kok masih hidup? Senang-senang pada makan sate di sini. Sama Risma senang-senang. Kok dimakan Gandarwo masih hidup di sini sih? Mau halo. Iya, halo. Bapak ikut pecah jelek dari bulan 4. Heeh. Mama Nana. Nah, itu anak kamu tuh. Siang tuh. Nih. Anak kamu, Din. Din. Anak kamu pengen makan nih. Ini anaknya tadi nih. Kalau malam tuh istri kamu, kalau siang anak kamu. Nah, Lilis dibilang kan Eni. Kalau malam istri kamu, kalau siang anak kamu, Din. Waduh. Waduh. Itu buktinya. Buktinya, Lis. Emang kamu istrinya Tadin? Bukan. Tuh, bukan kata Lilis, Ke. Emang kamu anaknya Tadin? Iya. Anak Tadin? Lah, lah. Kalau orang udah berpakaian tuh namanya udah mandi. Di, kenapa bau kalau udah berpakaian? Bajunya. Bau apa sih kamu mulutnya bau? Bau nyampe ke sini. Belum sikatan. Kamu pelit teraga kali. Bukan ya udah mandi. Bukan pelit duit, pelit teraga. Bajunya ganti, jangan ini terus. Emang pelit itu, pelit teraga itu artinya apa sih pelit teraga, Din? Pelit teraga itu artinya apa? Ini tadi mukanya pada buruk sih. Ya udah makanya mandi biar bagus. Mandi biar bagus. Mandi yuk. Kemarin aja Taris memuntah-muntah ya di mobil ya. Iya. Suruh ganti, enggak mau ganti, bau. Di mobil sampai. Di mobil Mas Benny. Benny siapa sih? Benny temannya aku. Aku orang kenal Benny, kalau kon Benny orang kenal ke. Yang kemarin ngajak jalan-jalan? Jalan-jalan apa kamu? Aku lagi ngomong kamu punya duit. Belum mandi, bau banget. Terisma. Ini busuk ini. Nyampe muntah, nggak mau ganti bajunya, nggak mau dilepas. Udah dilepas juga masih bau mobil. Makanya itu baju dimasukin ke plastik baru hilang baunya. Mandi. Mandi yuk.
yuk kita mandi yuk, ada orang edan. Mandi, 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 kata itu. Mana yang ini? Buru nanti jalan-jalan. Ambil tulis. Ini waktu. Naro uangnya sembarangan. Enggak, uang aja. Itu receh, kasihin tulis. Dia enggak mau uang kayak kasihin gitu tuh. Ini ya. Buat ini, enggak apa-apa. Ah. Mandi lah, dia suruh mandi. Iya, mandi. Kita duluin sama aku. Nih, buat ini ya. Tai. Naro. Bajunya ganti, Tak. Sekarang minta duit sama aku. Sampai minta duit. Tadi itu duitnya buat ini ya. Kita kan duitnya aku itu. Tak. Pakai baju Tak, ganti bajunya Tak. Ganti yang bersih Tak. Iya, nanti ganti baju yang bersih ya. Jangan marah-marah. Ribut dulu. Tak. Oh no. Orang tua tuh tiba. Ini suruh mandi. Berani banget. Mukanya orang Lilis gak ngapa-ngapain ke. Lilis cuman mau ke dapur. Bukan, Lilis mau ke dapur. Ya dapur aja anakku, kamar mandi, emang baru kamar mandi. Iya, itu kamar mandi sana. Saya. Pergi kamu. Istighfar, Ita. Marah-marah aja. Udah jangan ke dapur dulu, jangan ke dapur dulu. Lis, jangan ke dapur dulu, Lis. 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 Marah tuh mama. Ngejar dia, ngejar. Udah, Lilis. Dia itu mau cuci tangan ke dapur. Si Ita marah langsung. Ya Allah, ini bedak buat muka ibu. Masa Allah pakai bedaknya kayak gini amat. Bu, kalau bedakan yang rata, jangan kayak itu. Masa kaki dibedakin sih? Kaki jangan dibedakin. Bu Gembol ini di kamar aja. Ibu Kamti juga tidur. Seneng amat sih yang nonton film apa sih? Tadi ketawa aja. Lilis lagi motongin pare, barusan bikin bumbu ya Lis ya. Lilis habis bikin bumbu buat ayam, buat sayur. Sekarang motongin parenya nih. Sayurnya campur. Mau sayur manis, sayur tumis. Campur-campur segala-gala jadi satu. Ini masak ayam, tadi yang bikin bumbu Lilis. Ayamnya dikecap, kurang kecap ini Lis. Ambilin kecap lagi Lis, dibawa kolong tuh Lis. Ini di kolong kamu tuh. Dipotong pakai itu. Kecapnya dipotong ujungnya. Bisa enggak? Nah, jangan terlalu banyak. Dah, cukup. Dah. Lilisnya lagi masak ayam di sini mau nyayur tumis sebenarnya, tapi mau di sop aja, ada daun bawang, ada daun sop. Tapi ini sayur sop, isinya labu siam, kentang, kacang, buncis, udah nggak apa-apa campur kok dia di sayur sop. Jadi isiannya beda sayur sopnya, nggak kayak sayur sop pada umumnya. Di sini masak seketemunya. Yang penting di kulkas ada sayuran apa, ya udahlah di sayur. Toh apapun di sini bakal habis. Masak apapun bakal habis ya Lis ya.
masak apapun bakal dimakan pada doyan semuanya. Abis itu Lis dikasih garam ya, diseborin garam biar nanti lemes. Kalau udah lemes baru di peret, diremet-remet terus di ini Lis. Abis diremet-remet baru dicuci ya. Nih Lilis nih kalau